Okay, Bismillahirrahmanirrahim ni. Saya nama saya Alo. Okay, saya nak kongsi sikit pasal antidot ni lah. Cerita dia macam ni. Yang mana ayah dan mak saya disahkan positif COVID dan juga adik dan anak buah saya. Jadi pada 21 hari bulan saya dapat terima berita lah mengenai keluarga saya di sebelah Semenanjung, di Kajang. Dan saya saran diorang makan antidot. Pada 26 hari bulan saya dah order dua kotak antidot di Semenyih untuk hantar keluarga saya di Kajang. At least apa yang saya nampak dalam beberapa hari selepas diorang makan tu, alhamdulillah diorang dapat kembali diorang punya ni lah, kesihatan lah. Iaitu macam dia rasa apa semua kan, yang simptom COVID tu diorang yang tak dapat rasa dan hidu makanan apabila diorang nak makan lah. Tapi selepas makan dalam beberapa hari tu diorang dapat feedback balik, maksudnya dia rasa bau dia lah. At least lepas tu baru-baru ni dapat pengesahan yang mana kemarin lah adik saya dengan mak saya pergi ke hospital buat apa ni swab test dan mengatakan diorang dah tak ada positif. Alhamdulillah dengan sedikit nampak kesanan dia yang mana antidot ni amat bagus kepada pesakit COVID lah. Yang mana dia bagi di dalam antidot tu pun banyak zat-zat buah-buahan seperti vitamin, seperti buah delima, buah tin, lontong madu, yang mana makanan sunnah pun ada dalam tu. Itulah sekadar perkongsian saya lah. Sekian.